sosial AD, karyawan yang melaporkan bosnya karena mengajak staycation demi perpanjangan kontrak kerja banyak dikritik warganet. Hal ini lantaran tak lepas dari gaya hedon sang karyawan, bahkan disebut-sebut kerap berlibur dengan sang kekasih. Kini akun sosial media AD pun bersih dan foto-foto gaya hedonnya ini tak lagi ada. Dilansir dari akun Instagram AD, kini tampak hanya ada dua foto di akun Instagram tersebut. Foto pertama adalah potret AD berpose dengan mirror selfie. Sementara foto kedua adalah foto kala dirinya hadir di sebuah acara televisi membahas kasusnya yang kini viral. Begitupun di akun TikTok milik AD, kini hanya ada beberapa video dirinya dan tangkapan layar berita-berita soal kasus dugaan pelecehan yang dilakukan atasannya itu. Padahal sebelumnya, ada beberapa video potret AD sedang berlibur dengan sang kekasih di sebuah hotel. Ade juga sempat membagikan kala dirinya mendapatkan hadiah ponsel dari sang kekasih. Potret itulah yang membuatnya dikritik habis-habisan oleh warganet di tengah kasusnya. Ade sendiri melaporkan atasannya berinisial H dari PT Ikeda. Ade mengaku diajak bosnya tersebut untuk menginap demi bisa memperpanjang kontrak kerjanya. Ade menolak dan memilih mengungkap dugaan pelecehan tersebut pada publik. Kontrak kerja Ade kini diketahui sudah diperpanjang sejak April 2023. Hal ini berdasarkan penilaian kerja dari leader tempat Ade ditempatkan bekerja, serta karena kinerja Ade yang dinilai baik.